Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, mari kita meneruskan ngaji kitab Mishkatul Anwar karya Imam Al-Ghazali. Seperti biasa, sebelum kita ngaji, kita hadiahkan Al-Fatihah dahulu kepada sahibul Mishkah Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, dan juga hadiah Al-Fatihah kepada para ulama-ulama kita, para tokoh-tokoh kita, pendiri semua ormas Islam di Indonesia, terutama pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama, kepada para kiai-kiai kita pendiri pondok pesantren di tanah Jawa dan tanah Nusantara ini. Dan juga kita hadiah Al-Fatihah kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita semua, dan teman-teman kita yang sudah mendahului kita semua. Dan juga Al-Fatihah kita bacakan supaya wasilah dengan Al-Fatihah supaya kita semua diselamatkan dari pandemi yang hari-hari ini sedang mengalami kenaikan yang cukup tajam di berbagai daerah. Dan semoga semua orang-orang dan teman-teman yang sedang sakit karena COVID segera disembuhkan oleh Allah. Dan juga bacaan Al-Fatihah kami mintakan kepada para santri Mishkatul Anwar, santri Ihya, untuk adik saya sekarang ini Mas Malja'ul Abror sedang isolasi mandiri, karantina karena ada dugaan terkena COVID. Jadi saya mohon doanya supaya adik saya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Kita akan ngaji Mishkatul Anwar meneruskan minggu yang lalu di halaman 82 untuk edisi Darul Minhaj, atau halaman 65 edisinya Dr. Abul Ala Afifi yang versi PDF-nya sudah saya bagikan tadi pagi dan juga tadi sore lewat Twitter kepada teman-teman yang kepengen ikut ngaji Mishkatul Anwar dengan menyimak teksnya. Tapi sebelum saya ngaji kitab Mishkatul Anwar, saya mau memberikan pengantar sedikit ya terkait dengan kitab Mishkatul Anwar ini. Kitab Mishkatul Anwar ini banyak menarik perhatian para sarjana barat yang non muslim ya, juga sarjana barat yang muslim ya. Kitab Mishkatul Anwar ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Perancis ya. Dalam bahasa Inggris itu kalau tidak salah diterjemahkan lebih dari sekali. Nah, salah satu terjemahan kitab Mishkatul Anwar yang paling akhir ya, itu dikerjakan pada tahun 98 ya, oleh seorang sarjana Amerika namanya David Buchman ya. David Buchman. Dan terjemahannya terbit pada tahun 98 ya. Ini adalah edisi atau terjemahan kitab Mishkatul Anwar yang terbit dalam bahasa Inggris, dikerjakan oleh Dr. David Buchman. Nah, terjemahan ini menarik sekali. Saya sebetulnya ingin menyinggung ini karena ingin menekankan satu poin yang saya anggap penting ya. Ini saya beli waktu saya masih di Boston dulu. David Buchman ini adalah muridnya seorang sarjana barat yang ahli tasawuf ya, dan juga ikut tarekat ya, dan mengajar di New York di NYU, namanya William Chittick.
William Chittick ini mungkin salah satu sarjana barat yang paling tahu dan mendalami, sangat mahir sekali atau mendalam sekali ajaran-ajarannya Ibnu Arabi ya. Dan dia dikenal sebagai orang yang termasuk mempopulerkan tasawuf dan sufisme di masyarakat barat, terutama di Amerika. William Chittick itu gurunya David Buchman yang menerjemahkan kitab Mishkatul Anwar dalam bahasa Inggris ini. Judulnya adalah The Niche of Light ya, The Niche of Light. Ceruk cahaya. Tapi yang menarik buat saya adalah David Buchman ini menerjemahkan kitab Mishkatul Anwar itu selama 10 tahun. 10 tahun. Dalam pengantarnya dia untuk terjemahannya ini ya, dia mengatakan bahwa terjemahan ini adalah hasil dari kerja selama 10 tahun di bawah bimbingan Profesor William Chittick ya, gurunya David Buchman, dan juga di bawah bimbingan Sachiko Murata. Ini kita tahu Sachiko Murata itu juga salah satu sarjana Jepang yang mendalami sekali Ibnu Arabi, Sachiko Murata, yang nulis buku tentang The Tao of Islam ya. Luar biasa ini sarjana Jepang namanya Sachiko Murata ini mungkin hidupnya sangat dipengaruhi oleh tasawuf, oleh ajaran-ajaran sufisme dalam Islam, sebagaimana Annemarie Schimmel dari Jerman ya. Ini mungkin bisa kita sebut 3 sarjana besar ya, Annemarie Schimmel, William Chittick, kemudian Sachiko Murata. Ada tambahan satu lagi namanya Henri Corbin yang dari Perancis, itu juga sangat mendalami ajaran-ajarannya Ibnu Arabi selain ajaran-ajaran tasawuf yang lain. Nah, David Buchman ini menerjemahkan kitab Mishkatul Anwar dan membutuhkan waktu 10 tahun di bawah bimbingan 2 orang sarjana besar di barat yang ahli tasawuf, yaitu William Chittick dan Sachiko Murata. Kenapa saya ingin menyebutkan ini? Saya ingin menunjukkan bahwa beginilah cara kita memperlakukan karyanya orang besar. Ya. Karyanya Imam Ghazali. Jadi menerjemahkan buku itu tidak main-main. Ini menerjemahkan Mishkat ini hanya berapa halaman sih? Kan apa, sangat nggak tebal, tipis kitab Mishkatul Anwar ini. Tapi David Buchman menerjemahkan ini membutuhkan waktu 10 tahun ya. Dan di bawah bimbingan 2 profesor yang sangat mendalami tasawuf ya. Artinya ketika saya membeli buku ini, membaca buku ini, dan buku ini didahului dengan kata pengantar yang cukup panjang menjelaskan ajarannya Al-Ghazali dalam kitab ini, saya merasakan bahwa penerjemah buku ini, kitab Mishkatul Anwar ini, yaitu David Buchman, itu memberikan penghormatan yang besar kepada Imam Ghazali, sehingga tidak main-main nerjemahinnya itu 10 tahun itu. Nah, kerja seperti ini yang menurut saya itu perlu dicontoh oleh sarjana kita di Indonesia. Menerjemahkan buku itu bukan, kalau bahasa Jawanya, bukan baen-baen. Itu bukan pekerjaan sederhana sebetulnya, terutama buku yang ditulis, buku yang serius sekali, ditulis oleh sarjana besar seperti Al-Ghazali. Menerjemahkannya kita nggak boleh main-main juga. Waktu kita ngaji juga nggak boleh main-main juga. Jadi ketika saya membaca buku terjemahannya David Buchman ini, saya terus terang, takzim sekali. Karena David Buchman menerjemahkan Mishkatul Anwar dengan rasa hormat yang luar biasa. Dan itu dibuktikan melalui kerja dia yang butuh waktu panjang sekali. Artinya dia tidak main-main ketika berhadapan dengan buku ini. Nah, kalau sarjana non-muslim saja begini, apalagi kita sebagai orang Islam yang mewarisi ilmunya ulama besar namanya Al-Ghazali ini. Kita mestinya jauh lebih harus menghormati Al-Ghazali. Ini kalau sarjana yang non-muslim saja begini, apalagi yang muslim itu ya.
Dan ini sekaligus juga menunjukkan bahwa menerjemahkan kitab, terutama kitabnya orang dahulu, itu tidak main-main, karena ketika mereka mengarang kitab itu butuh waktu lama sekali. Lama sekali, jadi tidak main-main. Butuh waktu yang panjang sekali dan revisinya juga berkali-kali ya. Seperti kisahnya Imam Malik ketika mengarang kitab Muwatta itu revisinya berkali-kali, puluhan kali itu. Dan butuh waktu tahunan untuk menyelesaikan satu buku itu. Dan hasilnya luar biasa memang. Jadi pengetahuan itu sudah selayaknya dihormati dengan cara dihadapi secara serius. Baik yang mengarang, mengaji, mempelajari, menerjemahkan, ataupun yang mengajarkan. Harus serius semua. Karena ini ilmu, bukan ilmu yang main-main. Ini bukan buku kacangan yang bisa ditulis dalam waktu sebulan selesai lalu dijual itu. Enggak. Ini buku kitab Mishkatul Anwar itu hasil perjalanan panjang sekali. Tahunan ya, selama hidupnya Al-Ghazali ya. Kemudian prosesnya panjang dan ujungnya adalah lahirnya kitab yang dahsyat seperti kitab Mishkatul Anwar atau Ihya Ulumuddin itu. Jadi hormatilah pengetahuan, hormatilah kitab, hormatilah orang yang menulis kitab dengan sungguh-sungguh, dengan cara apa? Mempelajarinya kita sungguh-sungguh, ketika kita mengajarkannya sungguh-sungguh, ketika kita membaca sungguh-sungguh, ketika kita menerjemahkannya juga sungguh-sungguh. Ya. Karena inilah ciri khas tradisi keilmuan Islam yang diwariskan oleh para ulama kita sejak dahulu. Dan ketika orang Barat kemudian berhadapan dengan karya seperti ini, juga memperlakukannya tidak main-main. 10 tahun terjemahkan kitab yang tipis seperti ini. Itu saya sendiri aja nggak mampu itu ya. Saya sendiri aja nggak mampu. Jadi malu kadang-kadang saya lihat bagaimana sarjana Barat memperlakukan ilmunya ulama Islam ini ya. Mari kita mulai kembali ngaji kitab Mishkatul Anwar halaman 82 ya. Kita akan membaca pada bagian ini mengenai teorinya atau ajarannya, doktrinnya Imam Ghazali tentang metafor. Karena kita berbicara mengenai perlambang, bagaimana membuat perlambang itu, bagaimana perlambang itu lahir dan bagaimana membuatnya, bagaimana proses memasak perlambang itu. Karena manusia itu di dalam berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa. Dan salah satu elemen di dalam bahasa yang paling penting ya, salah satunya itu adalah perlambang, metafor, majas ya, pasemon. Jadi orang mengatakan sesuatu tapi dengan menggunakan perlambang, tidak secara langsung. Nah, Allah Subhanahu wa taala karena berbicara kepada manusia yang bahasanya manusia itu seperti itu, bahasa yang punya perlambang di dalamnya, maka Allah juga di dalam Al-Qur'an itu menggunakan banyak perlambang. Wa yadribullahul amsala linnas. Allah itu menciptakan perlambang-perlambang untuk manusia. Nah, perlambang itu cara membuatnya itu lebih rumit daripada menulis atau apa memproduksi kalimat yang biasa yang menggunakan bahasa yang tidak perlambang. Yang menggunakan perlambang itu membutuhkan apa ya, usaha yang ekstra ya. Nah, mari kita baca ya. Al-Qutbul Awwalu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qutbul Awwalu 82 ya, atau 65 di edisinya Dr. Abdul Ala Afifi. Al-Qutbul Awwalu, kutub yang pertama. Jadi kemarin diterangkan bahwa pembahasan mengenai soal metafor ini akan dimukadimai dengan dua pembahasan pokok atau dua kutub ya, dua aks apa, dimulai dengan dua kutub yang membentuk aksis ya, membentuk as gitu ya.
dan as itu merupakan apa ya, pusat segala sesuatu. Jadi sampean tidak akan bisa memahami pembahasan dalam bab kedua ini kalau tidak memahami mukadimahnya dulu berupa dua kutub ini. Al-kutbul awal, kutub yang pertama, fi sirrit tamtsili, di dalam menjelaskan mengenai rahasia membuat perlambang atau perlambang ya. Wa min haji, dan di dalam menerangkan mengenai cara atau jalannya tamtsil. Bagaimana tamtsil itu bisa muncul? Bagaimana lahirnya? Bagaimana proses memproduksinya itu? Ilam, ketahuilah, annal alama. Nah, ini mukadimahnya agak panjang ini. Annal alama, sesungguhnya alam. Alam itu ya, itu alamannya ada dua alam. Alam itu ada dua, ruhaniyun, alam ruhani, wa jusmaniyun, dan alam jusmani. Jadi alam itu tidak saja alam yang kelihatan ini ya, fisik ini, kelihatan yang material ini ya. Alam itu dua. Karena itu saya sering mengatakan orang yang beriman itu cirinya adalah melihat realitas itu dua lapis ya. Realitas itu ganda. Ada realitas yang tampak, yaitu alam fisik ini, dan ada realitas yang tidak tampak. Wa in syi'ta, dan jika menginginkan engkau, kulta, maka mengatakan engkau, kalau mau menggunakan istilah yang lain, kalau dalam bahasa sekarang, dalam kata lain, ya, in other word, ya, khisiyun, ada alam yang khisi, yang sensual, yang bisa dicerap dengan indera, itu maksudnya sensual, ya. Wa akliyun, dan bersifat mental, akal, ya. Tidak bisa dicerap dengan panca indera kita. Atau dalam kata lain, wa in syita, jika menginginkan engkau, kulta, mengatakan engkau, ulwiyun wa sufliyun, alam atas dan alam bawah. Jadi istilahnya banyak ya. Jadi ada alam ruhani, ada alam jismani, ada alam khisi, ada alam akli. Khisi itu artinya yang bisa di, yang kasat mata, wa akli, dan bersifat mental. Ada yang ulwi sufli, ada atas bawah ya. Wal kullu, semua istilah ini mutaqaribun, saling berdekatan. Wa inna ma yakhtalifu, sesungguhnya berbeda istilah-istilah ini, bi ikhtilafil i'tibarati, dengan perbedaan sudut pandang, perspektif itu i'tibarat ya. Ya. Kalau kamu menggunakan perspektif ini, maka disebut ruhani jismani. Kalau menggunakan sudut yang lain, kamu sebut khisi akli. Kalau menggunakan sudut yang lain lagi, itu disebut dengan ulwi sufli. Jadi barangnya satu, cuma bisa disebut dengan berbagai nama karena menggunakan berbagai angle yang berbeda. Itulah uniknya realitas itu. Realitas yang satu, kenyataan yang satu, barang yang satu, tapi bisa dideskripsikan, disebutkan dengan berbagai istilah yang berbeda-beda. Faidha tabartahuma. Nah, bagaimana perspektifnya? Kan tadi dikatakan perspektifnya beda-beda. Faidha tabartuma, faidha tabartahuma, maka jika melihat, memandang, membayangkan engkau huma terhadap dua alam ini, fi anfusima, di dalam dirinya dua alam ini, kalau dilihat pada dirinya sendiri as such ya, per se ya, dilihat barangnya itu sendiri tanpa melihat kaitannya dengan yang lain-lain, maka kulta, mengatakan engkau, namanya jusmaniyun waruhaniyun. Jadi alam pada dirinya sendiri ya, itu disebut alam jusmani atau alam ruhani, ada dua jenis. Wa ini atabartahuma, dan jika memandang, membayangkan engkau huma kepada alam ini, bil idhafati, dalam kaitannya ya, dalam hubungannya, relatif to kata Lord, kalau menggunakan bahasa Inggris itu ya, relatif to ya, dalam hubungannya, ilal aini, kepada mata, al mudrikati lahuma, yang bisa mencerap atau memandang lahuma kepada dua alam ini. Kalau dua alam ini dihubungkan dalam kaitannya dengan orang yang memandang ya alam itu dari luar ya, maka kulta khisiyun wa akliyun, ada alam khisi yang bisa dipandang, bisa diindra, wa akliyun, dan bersifat mental. Jadi dari sudut alam itu bisa diindra dengan indera kita ya,
itu namanya ada alam hissi, ada alam akli. Kalau pada dirinya sendiri tanpa dikaitkan dengan yang lain-lain, ada namanya jismani, rohani. Wa ini atabarta huma, dan jika membayangkan engkau huma kepada dua alam ini bi idhafati ahadihima, dalam dengan mengkaitkan salah satunya ilal akhori kepada yang lain, kalau di dalam hubungannya satu terhadap yang lain, maka kulta mengatakan ka ulwiyun wa sufliyun, ada yang atas bawah. Jadi kalau dalam kaitan dengan apa ya, kalau dua alam ini dipandang dari sudut relasinya satu dengan yang lain, jadi kan alam itu karena dua, jadi karena dua maka posisinya beda, ada yang di atas, ada yang di bawah, maka disebut alam atas, alam bawah. Bisa juga disebut alam rohani, jismani, kalau dipandang pada dirinya sendiri. Atau dalam, kalau dipandang dari sudut dia bisa diindra atau tidak diindra, ada alam yang bisa diindra, ada alam yang tidak bisa diindra dengan indera mat, dengan panca indera kita. Kenapa dia tidak bisa diindra? Karena dia bersifat mental, bersifat intelektual, bersifat akal. Akal itu kan sesuatu yang ada pada pikiran kita, jadi tidak bisa dipandang, itu nggak bisa dilihat itu ya. Warubbama sammaita, dan mungkin juga menyebut engkau ahaduhuma, salah satu dari kedua alam ini, alamul mulki wasyahada, ya. Alam al-mulk wasyahada, alam kerajaan fisik, kerajaan material kingdom, ya, kerajaan material ini, artinya kerajaan yang, maksudnya alam yang bisa dilihat karena bersifat materi, wasyahadati, dan alam yang tampak, wal akhara, dan menyebut yang lain, alamal ghaibi wal malakuti, alam gaib yang tidak nampak dan alam para malaikat, ya. Jadi, tapi ini semua istilah beda-beda tapi substansinya sama, ya. Kenyataannya satu tapi bisa disebut dengan berbagai istilah yang berbeda-beda. Nah, di sini kemudian Al-Ghazali memberikan komentar yang menarik. Wa man yatlubul haqa'iqa minal alfazi rubbama tahayyara inda kathratil alfazi. Wa man, barang siapa yang yatlubu, mencari al-haqa'iqa, kenyataan-kenyataan, minal alfazi, dari istilah-istilah. Kalau sampean itu terpukau kepada istilah dan menganggap istilah itu sumber dari kenyataan, jadi kata itu sebagai sumber dari realitas, maka rubbama tahayyar, mungkin akan bingung orang ini, inda kathratil alfazi, pada saat adanya banyak istilah-istilah yang berbeda-beda itu. Ada jismani, ruhani, ada ulwi, sufli, ada alam syahada, alamul ghaib, ada alam sufli, ulwi. Kok istilahnya banyak? Orang yang menganggap istilah, orang yang mencari hakikat dari kalimat, ya. Orang yang mencari hakikat dari kata-kata, kemudian terpukau kepada kata-kata, lupa kepada substansi, kepada inti masalah, dia mengira kata yang berbeda itu menunjukkan inti yang berbeda. Orang yang menganggap bahwa setiap kata itu menunjukkan substansi yang berbeda, maka orang ini akan bingung kalau istilah banyak, dia mengira barangnya beda-beda. Buku bisa disebut dengan buku, bisa disebut dengan Alkitab dalam bahasa Inggris, ya. Bisa disebut book dalam bahasa Inggris, ya. Bisa disebut livre dalam bahasa Perancis, macam-macam ya. Buch dalam bahasa Jerman, ya. Orang mengira kok istilahnya beda-beda, jangan-jangan barangnya juga banyak, padahal enggak, barangnya satu, istilahnya banyak, ya. Istilah banyak tapi substansi sama. Nah, makanya kalau orang terpukau kepada istilah, lupa kepada inti, istilahnya banyak, bingung dia. Makanya jangan bingung, istilah banyak tapi intinya sama. Karena itu jangan terpukau, jangan tertipu dengan istilah yang banyak. Ini pesan penting ini ya.
Wa takhayyal, dan membayangkan, menghayalkan, mengimajinasikan orang ini kathratal ma'ani, banyaknya makna, banyaknya hakikat, banyaknya substansi. Tetapi waladhi, orang tangkashifu, yang tersingkap lahu bagi orang ini al-haqa'iku, kenyataan-kenyataan yang sejati. Orang kalau sudah sampai kepada inti masalah, orang yang memahami substansi masalah, maka yaja'alul ma'ani, akan menjadikan orang ini al-ma'ani, yang makna-makna, substansi-substansi, aslan sebagai pokok. Jadi pokoknya itu adalah makna. Sementara wal alfadho, lafal-lafal, istilah-istilah, tabi'an sebagai makmum, sebagai pengikut, ya. Jadi pokoknya itu makna, makna itulah yang menjadi fondasi. Istilah itu mengikut, ya. Jadi orang yang mengerti substansi masalah itu menjadikan substansi ini sebagai kaidah dasarnya. Adapun istilah macam-macam, dia nggak akan bingung. Dikembalikan kepada substansinya. Tapi kebanyakan orang kan nggak begini. Kebanyakan orang tertipu oleh banyaknya label-label, banyaknya istilah-istilah, banyaknya sampul-sampul, ya, merek-merek, ya, yang beda-beda. Dikira kalau mereknya beda, itu barangnya beda. Padahal ya obat generiknya satu, tapi mereknya bisa banyak, ya. Makanya jangan jadi orang yang mencari hakikat melalui istilah, ya. Carilah hakikat pada dirinya sendiri. Istilah itu mengikut, ya. Wa amrud dhaifi, dan keadaan orang yang lemah pemahamannya, bil aksi minhu, sebaliknya dari keadaan ini. Kenapa? Karena idhiyat lubu, karena akan mencari, memburu orang yang dhaif ini, al-haqa'iqa, kenyataan-kenyataan, minal al-fadhi, dari istilah-istilah. Orang yang lemah pemahamannya, yang tertipu oleh istilah, itu memburu makna, memburu hakikat melalui label-label, melalui merek-merek itu. Yang penting merek, substansi nggak penting. Ya, kita hidup di zaman merek akhir-akhir ini, ya. Peradaban kapitalisme mutakhir ini kan peradaban yang ditandai dengan banjir merek-merek. Barang sama, merek beda, harganya beda. Padahal ya barangnya ya kira-kira sama kualitasnya, ya. Tapi ya saya juga sering begitu tertipu, atau ya nggak tertipu, ya memang kita kepingin ngejreng atau kepingin keren karena ada mereknya itu. Kalau nggak ada mereknya kayaknya kurang eksis gitu kan. Nah, itu kalau menurut Al-Ghazali, orang seperti ini adalah ad-dhaif, ya. Orang yang pemahamannya lemah, ya. Yang pemahamannya itu kuat, memahami substansi, nggak penting itu merek itu. Nah, ada ayatnya di Quran ini, ya. Wa ilal fariqain, dan kepada dua kelompok ini, orang yang pemahamannya kuat dan orang yang pemahamannya lemah ini, al-isyaratu isyarah biqaulihi, dengan firman-Nya Allah Ta'ala, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Ini ayat yang terkenal dalam surat Al-Mulk, ya. Afaman yamshi mukibban, apakah orang yang berjalan mukibban, apa ya, mukibban itu berdiri atau tengkurap, ala wajhi, atas kepalanya orang ini, wajahnya maksudnya kepalanya orang ini, orang yang jalannya sungsang, kakinya di atas, kepalanya di bawah, kayak orang yoga itu. Kalau yoga itu bukan jalan, yoga memang latihan. Jadi orang yang posisinya terbalik secara fisik itu, kaki di atas. Ada orang yang jalannya itu terbalik, kaki di atas, kepala di bawah. Orang seperti ini, apakah ada lebih masuk akal, lebih dapat petunjuk, ya, lebih make sense, ya, masuk akal, atau amman yamshi, atau orang yang jalan, orang ini sawiyan, jejak, ya, lurus, berdiri tegak, ala siratin mustaqimin, di atas jalan yang lurus, ya. Kalau ada orang jalan sungsang dengan orang yang jalannya itu lurus, tegak lurus, mengikuti jalan yang lempang itu, mana yang masuk akal di antara dua orang ini?
Ya jelas ya, kalau ada orang kok jalan sungsang itu ya aneh, kecuali kalau main sirkus ya. Tapi kalau nggak main sirkus, keadaan normal kok jalan kok sungsang itu. Tuh. Nah, orang yang tertipu dengan merek, lupa substansi, itu seperti orang jalan sungsang. Ya. Sungsang itu. Kalau ada orang jalan sungsang itu aneh, aneh banget itu. Tapi jenengan kan, tapi hari-hari ini, di abad ini, jalan sungsang ini malah yang normal itu. Ya kan? Jadi ini makanya zaman yang oleh Ronggo Warsito disebut dengan zaman edan itu kan itu. Orang yang waras itu malah nampak sakit, yang waras kelihatan sakit. Orang yang waras itu kelihatan aneh. Orang yang sakit malah justru kelihatan waras. Kenapa? Ya karena yang sakit ini banyak sekali jumlahnya. Jadi ternyata yang sungsang itu sekarang ini justru merupakan kenormalan. Jalan sungsang itu artinya yang dinilai itu ya yang paling penting ya itu justru mereknya, labelnya, istilahnya, kata-katanya, bukan substansinya, bukan al-haqa'iknya. Bukan realitas yang sesungguhnya di balik merek itu. Ya, tapi ya begitulah kita hidup di zaman sungsang sekarang ya. Tapi ini catatan dari Al-Ghazali ini penting ya. Jadi jangan terpukau kepada istilah yang banyak sementara substansinya satu ya. Fa idza arafta, maka jika mengetahui engkau ma'nal alama ini, makna atau pengertian mengenai dua alam ini. Jadi alam itu ingat-ingat ya. Alam itu dua lapis ya. Ini berbeda dengan pandangan orang yang materialistik ya. Orang yang berpandangan atau apa ya, pandangan dunianya atau ideologinya ya, falsafah hidupnya itu materialistik ya. Artinya materialistik itu artinya dia menganggap bahwa yang real itu hanya alam yang bisa diindra dengan panca indera manusia ini atau dengan alat-alat bantunya. Jadi kalaupun tidak bisa diindra dengan indra, panca indra ini, atau diindra melalui alat-alat bantu seperti teleskop untuk mengindra objek-objek yang jauh dari bumi kita ini, atau untuk melihat mengindra objek yang kecil yang super-super mikro menggunakan apa mikroskop atau alat-alat yang lain ya. Pokoknya sesuatu yang tidak bisa diindra dengan panca indera ataupun alat-alat bantunya, maka itu enggak ada. Sesuatu itu tidak ada. Yang ada hanya sesuatu yang bisa diindra, sesuatu yang bersifat material. Nah, orang yang pandangannya seperti ini, itulah orang yang materialistik, ya tentu enggak percaya. Alam itu satu dimensi saja, yaitu alam material. Tetapi orang yang beriman ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman cirinya adalah dia memandang realitas ini itu realitas yang berdimensi ganda. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang tidak nampak ya, yang tidak nampak itu jauh lebih penting daripada yang nampak. Nah, kembali lagi, orang yang jalannya sungsang, yang berpikirnya itu sungsang, menganggap yang paling penting yang nampak. Yang tidak nampak disepelekan. Disepelekan itu. Nah, makanya jangan jalan sungsang ya. Kalau kita bisa, kalau bisa ya kita jalannya normal ya. Kaki di bawah, kepala di atas ya. Nah, kalau kamu sudah mengerti tentang pengertian ini bahwa alam itu dua lapis, maka fa'lam, ketahuilah annal alama. Sesungguhnya alam al-malakuti yang bersifat malakut, bersifat malaikat ya. Itu adalah alamu ghaibin, alam gaib, alam yang tidak nampak, yang invisible ya. Tidak kelihatan gitu. Kenapa disebut alam gaib, alamul ghaib ya? Idhuwa, karena dia ini ghaibun, tidak nampak, anil aktsarina, dari sebagian besar orang. Jadi bukan semuanya ya. Sebagian besar manusia itu tidak bisa melihat alam gaib ini. Karena ada juga manusia yang mampu melihat, yang diberikan karunia Allah berupa kemampuan bisa menembus alam materi
sampai dia bisa mencerap ya, mengindra alam yang imaterial. Itu bisa ya. Tapi ini tidak semua orang ya. Karena itu disebut dengan alam malakuti ya. Wal alam al hissi ya, dan alam yang bersifat hissi, yang bersifat indrawi ya, yang bersifat kodrati, yang bersifat physical ya, itu adalah alamu syahadatin, alam yang nampak ya. Kenapa? Karena idhiyah syahaduhu, karena bisa menyaksikan kepada alam ini al-kafatu, semua orang. Jadi kalau alam gaib itu hanya bisa dilihat oleh segelintir orang, kalau alam khisi, alam material, itu semua orang bisa lihat. Karena Allah memberi, kecuali kalau dia orang yang tidak punya yang tuna indera ya, ya. Kecuali, tapi kalau orang inderanya normal, maka semuanya itu bisa mengindra alam yang satu ini. Itulah karena itu disebut sebagai alamus syahadah atau al-alamul khisi. Nah, tetapi nah ini punchline-nya. Ini inti pembicaraannya. Wal alamul khisyu marqatun ilal aqli. Kalau bahasa pondoknya inilah namanya mahallus syahidnya ya. Kalau bahasa media sekarang inilah punchline-nya. Punchline itu adalah bagian dari kalimat yang nonjok ya. Yang wartawan tuh suka sekali kalau ada orang diwawancarai terus punya punchline. Ada satu yang quotable, yang bisa di-quote, bisa dikutip ya. Malah kalau perlu jadikan judul berita itu, kepala berita. Itu namanya punchline. Kalau bahasa santrinya mahallus syahid. Mahallus syahid. Nah, ini mahallus syahidnya. Wal alamul khisiyu. Alam yang bersifat indrawi itu marqatun. Itu adalah tangga ilal aqli kepada alam yang bersifat mental. Jadi jenengan tidak bisa menuju kepada alam gaib kalau tidak tawassul dulu, wasilah dulu, perantaraan dulu dengan alam yang bersifat material. Jadi alam material itu penting ya. Yang disebut dengan pengetahuan, sains itu penting sekali. Karena jenengan tidak bisa menuju kepada alam gaib kalau menggunakan bahasa Al-Qur'an ya. Kan orang beriman itu didefinisikan dalam ayat pertama atau ayat-ayat awal dalam surah Al-Baqarah ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi ya, hudal lil muttaqin. Orang-orang yang takwa kepada Allah itu cirinya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman dengan alam gaib. Nah, jenengan itu tidak bisa sampai ke alam sana kalau tidak dimulai dulu dengan alam yang kelihatan ini. Karena al-alamul khisiyu marqatun ilal aqli. Alam yang bersifat material ini tangga menuju kepada alam yang immaterial, yang tidak kelihatan, yang bersifat aqli itu. Dunia itu sarana menuju akhirat. Yu'minuna bil ghaibi tidak bisa dicapai kalau jenengan tidak belajar alam khisi ini. Itulah kenapa kalau jenengan belajar filsafat Islam ya. Filsafat Islam itu selalu urut-urutannya itu. Misalnya kalau jenengan belajar kitabnya Ibnu Sina Asy-Syifa ya, Asy-Syifa yang baru saya dapatkan kemarin dari Mbak Afifah Ahmad, betul ya Mbak Admin ya? Mbak Afifah Ahmad yang di Iran itu ya. Kemarin saya minta bantuan kepada Mbak Afifah yang ada di Iran untuk membelikan buku untuk saya. Tentu saya bayar, bukan gratisan ya. Membelikan kitab penting Ibnu Sina, yaitu kitab falsafah namanya Asy-Syifa ya. Itu kitabnya tebal sekali. Nah, kalau jenengan belajar filsafat Islam itu selalu strukturnya begini. Jadi belajar filsafat Islam itu dimulai dari yang pertama dari cara berpikir dulu ya, mantek ya, logika. Sebelum belajar filsafat, jenengan dibeneri dulu cara berpikirnya supaya lurus, supaya bener mikirnya itu. Kemudian setelah itu belajar tentang angka, riyadhiyat, matematika ya. Nah, setelah itu semua, setelah jenengan belajar logika dan belajar tentang teori mengenai angka dan bagaimana berhitung itu atau aritmetika itu beroperasi ya, karena itu kan penting sekali. Kalau jenengan tidak bisa memahami alam
yang material ini kalau jenengan tidak paham tentang konsep angka. Konsep angka itu. Bagaimana operasi angka itu. Itu penting. Angka itu kira-kira sama dengan mantek sebetulnya. Cuma angka itu atau matematika itu kan mantek atau logika dalam bentuk yang lain. Nah, setelah itu jenengan belajar namanya at-tabi'iyat. Alam yang bersifat tabii. Yang kalau dalam bahasa sekarang itu fisika. Jadi dengan belajar fisika ya, tentang alam raya ini, tentang alam yang lahir ini, baru setelah itu dengan belajar bagian dalam filsafat yang sangat penting sekali, yang itu diajarkan sejak zaman Yunani, terutama yang mengikuti ajarannya Plato dan Aristoteles ya, terutama yang kemudian diwariskan kepada para filsuf muslim, yaitu belajar filsafat itu dimulai dari at-tabi'iyat, sesuatu yang bersifat fisikal, alam indrawi ini. Jadi kan belajar tentang benda-benda yang kelihatan ini, atau fisika, biologi, kimia dan segala macam, itu namanya at-tabi'iyat. Setelah itu baru jenengan menginjak ke tangga berikutnya yang lebih atas, lebih di atasnya, lebih tinggi, yaitu apa? Ilmu yang disebut dengan ma ba'da tabi'ah, sesuatu yang dibalik yang bersifat materi, yaitu ilmu-ilmu ketuhanan. Karena itu disebut juga dengan al-ilahiyat ya. Al-ilahiyat ya. Karena itu para filosof yang seperti ini itu kalau sudah belajar lengkap filsafat itu, makanya mereka disebut sebagai al-ilahiyun, orang yang bersifat ketuhanan. Artinya apa? Orang yang sudah lengkap belajar mulai dari alam lahir sampai alam batin, alam syahadah sampai alam gaib. Nah, sebetulnya Al-Ghazali itu ketika menerangkan ini itu menggunakan struktur belajar dalam filsafat ini yang dikenal dalam tradisi filsafat Islam. Karena kita tahu, makanya saya selalu mengatakan ya, tidak benar Al-Ghazali itu membunuh filsafat. Selalu kita dengar tuduhan-tuduhan di perguruan tinggi itu, mahasiswa, para dosen, profesor itu selalu, masih sekarang seringkali masih mengatakan Al-Ghazali itu pembunuh filsafat. Orang yang mengatakan seperti ini itu tidak paham, yang saya yakin nggak baca Al-Ghazali. Mungkin dengar-dengar saja. Oh, katanya Al-Ghazali itu ngarang ya kitab namanya, judulnya Tahafutul Falasifah, kerancuan para filosof ya. Wah, karena dia ngarang kitab itu berarti dia menolak filsafat. Nah, kalau begitu dia menghancurkan filsafat dalam dunia Islam. Orang yang berpandangan seperti ini itu kayak orang sekarang ini membaca berita dari judulnya, kemudian sudah langsung menyimpulkan, oh kalau begitu begini. Itu seperti itu persis, orang yang membaca berita dari judulnya tapi nggak baca isinya. Karena judulnya begitu langsung di retweet, disebarkan, di share kemana-mana, dikira ya isinya seperti judulnya itu. Padahal sekarang ini media massa itu, terutama yang online itu kan fiilnya atau perilakunya itu kan aneh sekarang. Yang penting judul. Yang penting judul. Karena judul yang menarik akan diklik oleh pembaca. Dan pembaca juga begitu sekarang ini, tidak penting isi, yang penting judul. Ah, tadi itu kalau pemakai istilah Quran itu orang yang jalannya sungsang. Afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda aman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Orang sekarang ini sungsang jalannya itu. Kalau baca berita itu yang dibaca judulnya, tidak isinya. Isi dibaca paragraf pertama langsung menyimpulkan. Nah, Al-Ghazali itu enggak benar membunuh filsafat. Ini contoh, ini mahallus syahid ini ya. Yang beliau tulis Al-Ghazali pada bagian ini sebetulnya inilah filsafat Islam ya. Jadi jenengan itu belajar, jenengan tidak, jadi pembagian alam itu dua, ada alam ghaib, ada alam hissi, ada akli, ada alam syahada, ada alam ghaib. Itu pembagian yang juga dikenal dalam filsafat ya. Meskipun pembagian ini tidak khas dalam filsafat, dalam ilmu-ilmu di luar filsafat juga dikenal pembagian alam atas dua ini ya.
Cuma yang khas dalam filsafat ini seperti ditulis Al-Ghazali ini, dan ini nggak mungkin ditulis kalau beliau Al-Ghazali memang tidak belajar filsafat. Jadi di dalam kitab ini kita membaca sebetulnya filsafat Ibnu Sina. Jadi Al-Ghazali itu mengkritik filsafat memang bagian-bagian yang perlu dikritik. Tetapi sebagian besar filsafat Islam itu diterima oleh Al-Ghazali, tidak dikritik gitu. Dan dipakai oleh beliau. Contohnya apa? Sekarang ini kita baca kitab Mishkatul Anwar ini, ketika beliau mengatakan bahwa alam gaib itu enggak bisa dicapai kalau jenengan tidak mulai dulu naiknya itu dari alam hissi. Jenengan kalau belajar filsafat Islam itu dimulai dulu dengan bab mengenai at-tabi'iyat, pembahasan mengenai alam fisik ya. Kalau bahasa sekarang ya fisika, kimia, biologi, baru setelah itu jenengan belajar al-ilahiyat, filsafat yang terkait dengan alam gaib, mengenai Tuhan, mengenai apa itu hakikat wujud Tuhan ya. Apa itu malaikat, apa itu jin, apa itu makhluk-makhluk gaib yang lain dan seterusnya. Apa itu? Tetapi jenengan tidak bisa belajar itu kalau tidak dimukadimai dulu dengan pelajaran dengan bab mengenai al-alamul hissi. Jadi alam hissi itu tangga menuju kepada al-alamul ghaibi atau al-alamul akli ya. Nah, kemudian naik lagi ya. Jadi cirinya Al-Ghazali kalau menerangkan sesuatu itu begitu, itu kayak tangga itu dimulai dari bawah dulu, naik satu tangga, naik lagi setapak demi setapak ya. Nah, ini tapak kedua. Falau lam yakun bainahuma ittisalun wa munasabatun lan sadda tariqut taraqqi ilaihi. Jadi tadi dikatakan alam hissi, alam indrawi, alam material itu tangga menuju kepada alam yang imaterial. Dunia itu tangga menuju kepada akhirat. Alamul syahadah itu tangga menuju kepada alamul malakut. Nah, dua alam ini, yang satu menjadi tangga menuju kepada yang lainnya, itu tidak bisa terjadi begitu kalau tidak ada hubungan antara keduanya. Karena jenengan bisa naik ke tangga, jadi jenengan itu bisa naik dari satu level ke level berikutnya karena level yang berikutnya masih berkaitan dengan level sebelumnya. Kalau bahasa orang-orang kampusan itu, karena linearitas, linear, linear itu hanya nyambung, linear, linear, linear itu nyambung. Karena kalau nggak nyambung nggak bisa naik ya. Jenengan bisa naik karena nyambung, dua hal itu nyambung. Nah, ini maksudnya. Falau lam yakun, maka jika tidak ada bainahuma di antara dua alam ini, yaitu alam hissi dan alam akli, alam asyhadah dengan alamul ghaib ya, ittisalun, ada hubungan, wa munasabatun, dan kemiripan ya, relasi, hubungan, maka lansadda, maka tertutuplah tariqut taraqqi, jalan naik ilahi kepada alam akli ini. Kenapa kita bisa sampai akhirat? Karena dunia dan akhirat itu berkaitan. Kenapa sampean bisa sampai kepada alamul ghaib? Karena ada hubungan antara alamul syahadah dengan alamul ghaib. Kenapa manusia bisa sampai kepada Tuhan? Kenapa manusia suluk jalan bisa sampai kepada Allah kalau mau ya? Karena ada hubungan antara manusia dengan Allah. Karena kalau nggak ada hubungan, nggak ada jalannya. Ya. Jadi jenengan itu bisa naik, bisa jalan dari satu tempat ke tempat yang lain karena dua tempat ini dihubungkan dengan sesuatu, yaitu dengan jalur. Jenengan dari Bekasi bisa sampai ke Senen karena dari Bekasi ke Senen ada bisnya. Tapi bukan hanya bisnya, ada jalannya. Ya kalau nggak ada jalannya nggak bisa dari Bekasi ke Senen. Jadi jenengan itu bisa jalan suluk kepada Allah karena ada jalan menuju Allah.
Kalau nggak ada jalannya, kalau insad datori, kalau jalannya tertutup, jalannya verboten, ya nggak bisa sampai. Itulah kenapa kita bisa menuju kepada alam akli dari alam hissi ini, karena dua alam ini itu alam yang saling berkorelasi. Berkorelasi. Jadi alam itu ada dua lapis, yang satu lapis itu berhubungan dengan lapis berikutnya, berkorelasi. Karena itu jenengan bisa naik dari satu level ke level berikutnya. Nah, karena itu walau ta'adzar, jika sulit zalika naik ini, kalau naik itu tidak mungkin ya, atau naik apa hubungan itu tidak mungkin, sulit ya, maka la ta'adzar, maka akan jadi sulit juga as-safaru. Kalau jenengan tidak bisa naik dari alam hissi ke alam akli, maka kesimpulannya la ta'adzar, maka akan sulit as-safaru jalan, suluk berjalan menuju ila hadratir rububiyati kepada apa itu keharibaan ketuhanan, kehadiran ketuhanan, divine presence ya. Kalau jenengan tidak bisa naik dari alam hissi ke alam akli, ya susah suluk dari alam gaib, alam syahadah kepada alam gaib, dari alam dunia ke alam akhirat, susah menuju kepada Allah. Kalau tidak mungkin terjadi kenaikan ini, kenaikan dari satu level ke level berikutnya, maka ya tidak tertutup jalan kita menuju kepada Allah itu. Kenapa kita bisa menuju Allah? Karena manusia itu diberikan fakultas atau kemampuan mental, intelektual, spiritual yang ditanamkan oleh Allah kepada diri kita untuk bisa naik, untuk bisa mi'raj itu. Jadi ini kita bicara tarok itu mi'raj sebetulnya. Kenapa kok kita bisa suluk menuju kepada Allah? Karena kita diberikan sesuatu oleh Allah pada diri kita. Kita ini bisa naik. Kita ini bisa mi'raj. Adapun jenengan kok tidak naik karena enggak mau naik atau males atau tidur atau suka di bumi terus, enggak mau naik ke atas, ya itu salah jenengan sendiri. Wong dikasih kemampuan oleh Allah enggak dipakai, itu bukan salahnya Allah, jenengan sendiri. Falatalumuni walumu anfusakum. Jangan menyalahkan aku Allah, salahkan diri kamu sendiri. Sudah dikasih modal enggak mau usaha, ya salah kamu sendiri itu ya. Jadi tidak mungkin kalau kita tidak bisa naik dari alam hissi kepada alam akli, maka naik kepada Allah juga enggak mungkin. Nah, pada dasarnya nggih jenengan itu manusia itu semuanya itu bisa mi'raj. Bisa mi'raj dari alam hissi kepada alam akli, dari alam syahadah kepada alam ghaib. Itu bisa semua. Ya. Karena kalau enggak bisa, berarti kita enggak bisa menuju kepada Allah ya. Karena menuju kepada Allah itu modal dasarnya adalah kita bisa mi'raj dari alamul asyhadah kepada alamul ghaib. Kalau itu tidak mungkin, kalau tidak bisa kita mi'raj dari alam hissi kepada alam akli, maka akan sulit kita suluk kepada Allah, wal qurbu dan mendekat minallahi ta'ala kepada Allah ta'ala enggak bisa. Falan yakruba, maka tidak akan bisa dekat ahadun seseorang pun minallahi azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla, man seseorang lam yata yang tidak pernah menginjakkan kaki ya, atau tidak bisa menginjak buhata hadhiratil qudsi, inti atau pusat dari dari hadhirah itu siker bahasa Jawa itu sesuatu yang di tanah yang dilingkari dengan lingkaran karena itu suci, itu keramat, itu apa ya, siker apa pokoknya ruang yang dikasih tanda ini keramat, jadi disiker, di apa, dilindungi itu ya. Suaka, mungkin bahasanya sekarang suaka ya. Orang yang tidak pernah menginjak buhbuhata khadziratil qudsi, pusat atau intinya suaka kesucian Allah Subhanahu wa taala, yaitu
bagian dari tanah yang dikitari dilindungi dengan batas tertentu karena itu suci itu ya. Disiker ya. Orang yang tidak pernah menginjakkan kakinya ke alam kesucian, maka orang ini tidak akan bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam suci itu apa? Alam yang suci itu levelnya banyak ya, levelnya banyak. Tapi salah satu level yang terdekat dengan kita, alam kesucian itu adalah alam teori, alam konsep, alam ide. Alam ide itu suci. Kalau alam material ini yang alam yang bisa kita indra dengan mata kita, dengan panca indera kita itu alam yang kasar ya. Jadi jagat kasar, bukan jagat alus ya. Jagat alus itu berupa pikiran, ide, konsep, ya, teori. Itu semua alam, itu alam-alam yang bersifat akli, konseptual. Itu adalah makom atau derajat terendah dari alam kesucian. Ya. Tapi itu kategorinya alam suci karena dia suci dari unsur-unsur yang kasar, yang bersifat materi. Gelas ini alam kasar ini karena bisa kita pegang, bisa kita lihat ya. Tetapi saya kan selalu mencontohkan berkali-kali kan, gelas ini atau gelas ini kalau ditaruh di depan mata kita itu bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita rasakan. Begitu gelas ini disingkirkan dari depan kita, kita nggak bisa lihat gelas ini lagi. Tetapi konsep gelas itu tercetak dalam pikiran, dalam alam akal. Gelasnya hilang, tapi gambar gelas itu masih tersimpan di akal kita. Itulah salah satu contoh alam akli, tapi itu alam akli yang paling rendah ya. Jadi cetakan atau konsep, gagasan, pikiran tentang gelas itu tidak hilang. Meskipun gelasnya bisa kita hancurkan, kita buang, kita hancurkan sama sekali sampai nggak berbentuk lagi. Tapi gelas sebagai konsep itu masih tertanam, tercetak dalam pikiran kita. Nah, itu namanya alam kudus itu, alam kesucian itu. Tapi itu derajat yang paling rendah ya. Yang paling tinggi ya nanti alam yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi itu tidak bisa kita capai kalau kita tidak melakukan riyadhah atau ibadah ya, latihan spiritual kerohanian yang panjang sekali sampai kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada suaka kesucian ketuhanan ini ya. Hadhiratul Quds itu ya. Bagaimana caranya? Ya harus mengalami itu sendiri. Sebenarnya harus merasakan sendiri, harus melakukan suluk sendiri, tidak hanya mendengar cerita saja itu ya. Sekian ngaji Mishkat malam ini ya, cukup sekian dulu. Kita teruskan minggu depan karena sudah lebih dari jam 9. Dan semoga kita dapat barokah dan manfaat dari ngaji Mishkat malam ini ya. Mari kita tutup seperti biasa dengan membaca sholawat tibbil qulub. Wasilah sholawat ini untuk tolak balak ya, karena ini hari-hari ini kita sedang mengalami kenaikan kasus COVID yang lumayan tajam, termasuk di Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya. Ya kita ya ikhtiar ghaib baca sholawat namanya tibbil qulub ya. Tapi sudah baca sholawat ini tetap pakai masker dan prokesnya harus dijaga. Jangan setelah baca sholawat tibbil qulub terus nggak pakai masker lagi. Itu bukan ajaran Kanjeng Nabi itu. Ajaran Kanjeng Nabi itu ya ikhtiar, baru setelah itu berdoa. Ya. Mari kita baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.